Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan kebutuhan dasar seperti logistik untuk pengungsi korban banjir di Solok, Sumatera Barat terpenuhi. Mensos Juliari menekankan bahwa penanganan warga Solok menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan usai pemberian piagam penghargaan kepada kepala daerah di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kebutuhan sandang pangan dan juga tempat pengungsian bagi warga Solok telah disediakan. Kemensos juga melakukan koordinasi dengan bupati atau wali kota untuk melakukan mitigasi bencana. Selanjutnya, ratusan korban banjir bandang hingga kini masih bertahan di tempat pengungsian karena rumah mereka masih tertutup oleh lumpur. Kita sudah mengirimkan beberapa bantuan dan tentunya ya kita lihat di lapangan, pokoknya kalau memang ada korban, kita kan pasti ada tenda ya untuk penampungan pengungsian, kemudian juga bahan-bahan makanan, itu kita jalan. Ini bahkan di Rokan Hulu nih, di Kabupaten Rokan Hulu di Riau, hari ini kita langsung turunkan kirim logistik dari Palembang ya,